Merespons isu Presiden Joko Widodo bakal menduduki kursi Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Hadalia mengatakan bila ada doa dan dijabah, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi nggak ada sampai urusan Pak Presiden Jokowi mau jadi Ketua Dewan Pembina itu sampai dengan hari ini nggak ada. Ya, saya berdiskusi kok nggak ada. Jadi nggak benar itu pikiran itu. Tapi kita nggak boleh melarang orang berasumsi. Negara kita kan demokrasi. Ya mudah-mudahan aja orang itu kalau ngomong kalau doanya dijawab oleh Allah jangan marah saya loh. Ya. Kan bukan kita yang mau, tapi kalau kalian doa begini terus doanya dijawab oleh Allah. Kalau jadi, paten marah itu kan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.